Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua masih diberikan kenikmatan sehingga masih bisa menghirup udara panti sosial Kedoya ini. Sehat semua kan nih? Sehat gak? Nah, yang kurang sehat ya supaya berusaha bagaimana sehat ya. Terima kasih untuk hari ini sekian kali saya mengisi penyuluhan di panti sosial ini. Ini ada yang lebih dari satu minggu di sini? Ada? Lebih? Waduh, berarti keluarganya belum datang? Sudah, makasih, nggak apa-apa. Intinya teman-teman semua di sini, ya teman-teman semua di sini hanya sementara, karena teman-teman semua di sini hanya melanggar tata tertib Pemda DKI, bukan melanggar suatu tindak pidana. Ada yang sudah berkali-kali masuk di sini lebih dari satu kali mana? Mana yang lebih dari satu kali? Mana? Sudah berkali-kali. Ya, berarti bukan tidak menjadi pelajaran selama masuk sini. Untuk itu saya menekankan kepada teman-teman semua yang saya harapkan teman-teman semua di sini setelah masuk ini menjadi pelajaran, ya, menjadi pelajaran. Yang saya harapkan ini pelajaran yang pertama dan yang terakhir, ya. Mungkin dalam hati teman-teman semua selama ini tidak tahu bahwa apa yang telah teman-teman lakukan di sini. Sebelum masuk di sini tidak tahu bahwa apa yang teman-teman lakukan itu melanggar ketentuan umum Pemda DKI. Ya mudah-mudahan setelah masuk di sini sadar, oh ternyata